Syukuran digelar Minggu siang di kediaman keluarga Ferry Arifin di Samarinda, Kalimantan Timur. Nakoda kapal Tunda Charles ini dibebaskan pada 2 Oktober 2016 lalu. Ferry disandra selama 111 hari oleh kelompok Abu Sayyaf di kawasan Filipina Selatan. Acara ditutup dengan prosesi orang tua menyuapi Ferry Arifin. Prosesi menyuapi dipercaya akan menjauhkan nakoda berusia 26 tahun ini dari bencana dan mara bahaya. Dan hingga kini masih ada dua ABK kapal Tunda Charles yang belum dibebaskan, yaitu Muhammad Robin Peter dan Muhammad Nasir.